Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada agendadaily.com. Ada yang kepanasan lihat pertemuan Tun M dan Hadi. PAS mendakwa ada pihak yang kurang senang dengan pertemuan dua tokoh politik, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Menurut komponen Perikatan Nasional itu, pertemuan dua tokoh itu hanyalah sebahagian daripada grandizing agenda penyatuan umat yang diusahakan PAS selama ini. Ada yang seperti cacing kepanasan melihat pertemuan dua tokoh besar pemimpin Melayu ini, seolah-olah mereka telah terlalu gusar dengan agenda penyatuan pimpinan Melayu Islam yang semakin subur kebelakangan ini. Mereka takut bila pemimpin Melayu berpakat cakna dan perjuangkan nasib orang Melayu, sehingga tergamak membayangkan orang Melayu hidup selesa dengan keistimewaan yang diperuntukkan dan bersikap angkuh dengan kaum-kaum yang lain, kata PAS dalam satu kenyataan di Facebook resminya hari ini. Sebelum ini, Facebook Proklamasi Orang Melayu mendedahkan pertemuan pemimpin tersebut di mana Abdul Hadi dikatakan turut menandatangani proklamasi berkenaan.